Kalau muatan kau terbang tu pun, mas tak banyaklah dedah. Jadi ini menimbulkan banyak soalan lagi, orang tak percaya pada Najib. Najib pula dengan pandai cerdik ini, dia beritahu di PWTC. Dia tak beritahu dekat Parlimen Malaysia. Apa dia beritahu dekat PWTC? Oh, dia kata mengikut peranggaan kami, mengikut kaedah-kaedah calculation yang belum pernah dibuat dalam alam ini, kata dia. According to our engineering equation, this has not been employed anywhere before. This is the first time kita pakai. Apa dia konklusi dia? Kapal terbang berakhir di ini Selatan. Itu budak tadi kau mati. Kapal terbang berakhir di laut ini Selatan. Jadi hari ini orang betul pula. Apa-apa kata? Ya, saya berakhir di situ, kata pun. Apa lambat saya datang syarat ni? Saya berakhir di sini, kata. Ini bahan gelap. Jadi untuk itu kita nak beritahu sebab kita tak percaya bermaklumat ini. Dan macam-macam teori, akhirnya selepas kita buang-buang semua teori itu, tinggal satu saja yang boleh dipakai. Apa dia? Bahawa MA370 telah dirampas. Itu saja. Dia tidak tergelap, dia tidak melanggar, dia tidak terhempas, tapi dia dirampas. Dan selalu-selalu biasanya, kalaulah rampasan berlaku, maka sebaik-baik saja pakai rampas kapal terbang itu, perampas akan arahkan pilot itu mendarat di lapangan terbang telah mereka kenal pasti. Sebaik-baik saja mereka rampas, mereka nak kapal terbang itu mendarat sebab mungkin, kerana mereka nak negosiate, nak buat, nak memenuhi itu ketakuan. Sebab orang Cina tanya, masyarakat Cina tanya, bahawa kami percaya, kata dia, bahawa 6 jam itu adalah proses negotiation di atas berampas dengan kerajaan Malaysia. Kami nak tahu apa tuntutan mereka. Senang nak jawab pun. Tuan bayangkan, senang nak jawab pun. 6 jam hilang, kamu diam, takkan buat apa. Tapi teorinya biasa, kalau ada rampasan, maka selepas setengah jam dia mendarat, maka bermulalah negotiation tuntutan mereka. Dan kami yakin, kata mereka pula, bahawa 6 jam itu digunakan untuk memenuhi tuntutan itu. Give and take dia. Tolak ansur nak memenuhi tuntutan itu. Maka hari ini, saudara, negara kita terdedah pada suasana sedemikian. Dan kita pun tak tahu apakah tuntutan mereka. Kalau tuntutan itu ada kena-mengena dengan pimpinan Malaysia ini, maka negara kita ni vulnerable. Negara ini terdedah oleh liability sedemikian. Dan dahulu negara kita ni terdedah apabila Lee Kuan Yew datang ke Malaysia. Lee Kuan Yew datang ke Malaysia, jumpa dengan Rosmah. Dia tak jumpa dengan Najib. Selepas jumpa dengan Rosmah, 2 hari selepas itu Najib umumkan 3 benda. Pertamanya, kata dia, Batu Putih, Pulau Batu Putih boleh ke Singapura. Yang keduanya, semua tanah-tanah yang harga berbilion ringgit kepunyaan KTMB, ketapi tanah Melayu Berhad daripada Tanjung Pagar sampai ke Woodland, semua beri kepada 60% kepada Kerajaan Singapura. Malaysia simpan 40%. Dan yang ketiga tuntutan dia, base Woodland yang dulunya diduduki oleh Tentera Laut Malaysia, Navy Malaysia, serah semula kepada Kerajaan Singapura. Baru satu lawatan daripada Lee Kuan Yew dengan Rosmah, Najib telah akur pada kehendak mereka. Maka negara kita terdedah pada bahaya dan beban sedemikian. Dan kita cuma khawatir kalaulah betul teori rampasan kapal terbang ini, mana perampas itu membuat tuntutan, kita khawatir kerana mereka barangkali membuat tuntutan yang ada kena-mengena dengan pimpinan kerajaan, pimpinan daripada Kerajaan Besar Nasional. Maka kita ada beban, liability. Sebabnya hari ini selesai, kita rasakan segala-gala yang dibuat oleh mereka hari ini untuk meneruskan hayat mereka, semuanya itu adalah dalam suasana sempit mereka. Mikirkan apa yang mereka nak buat. Dan rakyatlah yang ditespit sama-sama, rakyat juga turut sempit dibuat mereka. Jadi tentu tidak ada cara lain. Dalam suasana yang ada hari ini, kita kena ketepikan Barisan Nasional dan pilih Pakatan Rakyat. UMNO Barisan Nasional cukup cemburu melihat Pakatan Rakyat ini bersama. Bagaimana sebuah parti macam DAP, sebuah parti Social Demokrat,
berprinsipkan sosial demokrat, boleh bergabung dengan parti PAS, sebuah parti Islam, parti dakwah Islam, parti politik siasat, bergabung dengan parti DAP. Mereka cemburu kenapa orang-orang bukan Islam hari ini memberi sokongan kepada PAS tanpa berbelah bagi. Mereka cuba untuk memecah belahkan PAS dan pecah belahkan Pakatan Rakyat. UMNO saudara-saudara dinasihati oleh kumpulan daripada syarikat Yahudi. Nama syarikat itu adalah syarikat APCO Worldwide. UMNO bayar kos perunding kepada syarikat ini menggunakan wang rakyat. Wang kita beberapa banyak cukai UMNO gunakan bagi kepada APCO Worldwide untuk menasihati UMNO bagaimana nak hancurkan Pakatan Rakyat. Zalim tak zalim? Pakatan Rakyat, Pakatan Rakyat kita dedahkan dalam parlimen. Bersyarikat itu dilantik oleh Najib, ada perjanjian dia. Najib menandatangani menggunakan siasat akhbar dia, tanda tangan perjanjian tersebut dengan APCO Worldwide yang berpengkalan di Singapura dan Tel Aviv. Menasihati Najib apa nak buat, nak pecahkan PAS, nak pecahkan Pakatan Rakyat. Dan mereka menggunakan berbagai-bagai strategi, berbagai-bagai kaedah. Ada kaedah tu betul hampir mecah belahkan Pakatan Rakyat, tapi oleh kerana pemimpin kita faham berkenaan dengan perangkap ini, mereka kembali balik semula, tidak pecah Pakatan Rakyat. Dan yang terakhir ni mereka cuba gunakan isu hudud nak pecahkan PAS, nak pecahkan Pakatan Rakyat. Mereka cabar PAS. Yang cabar PAS itu jambil khid. Cabar PAS untuk bawa rang undang-undang dalam parlimen. Dan dia kata kami akan sokong. Kita nak cabar dia juga. Kalau kamu betul-betul ikhlas nak buat hukum hudud, kenapa kamu kena cabar PAS? Kamu sendirilah buat. Betul tak apa? Dia ada 9 negeri lebih daripada Pakatan Rakyat yang diuruskan, dia tabir. Johor, Melaka, negeri 9. Perlis, Kedah, Perak. Kenapa tak buat undang-undang hudud di negeri-negeri kamu? Sedangkan PAS telah membuat, menunjukkan sifat keikhlasan dan keberia-iaan kita, serius kita. Kita telah gubat enakmen syariah, kanun jenayah syariah di Kelantan 20 tahun lepas kita dah buat. Maksudnya kita lebih awal daripada UMNO. Cuma UMNO sekat Tuan Muhammad Aziz nak melaksanakan hukum jenayah tersebut. Bila dia cabar begitu, makin sahut cabarannya. UMNO ingatkan PAS termakan janji manis dia. UMNO ingatkan PAS telah masuk dalam perangkap dia. Alhamdulillah, ulama PAS, presiden PAS, pimpinan PAS, majlis syurah PAS, mereka berbincang panjang. Ya, kata dia, kami tunggu 20 tahun nak tunggu lampu merah jadi lampu hijau. Tapi tak semestinya bila kau bagi lampu hijau, kami terus masuk via satu jalan. Enjin kami tak padam. 20 tahun enjin kami tunggu. Tapi bila dia bagi sikit lampu hijau, kita tidak terus berjalan. Sebab dia tahu, bila kita jalan terus, ada lembu seekor depan. Walaupun lampu hijau, kena lembu, kena beri juga, betul tak apa? Jadi umpama UMNO dia hulurkan kita pisau, dia pegang hulur pisau, dia bagi hak tempat mata pisau itu menghala ke kita. Takkan kita nak sambut? Jadi pukul 11.30 pada pagi tadi, ibu pejabat PAS, Jalan Raja Laut, pimpinan ulama PAS buat keputusan sama-sama dengan semua JKP pusat, bahawa kita kembali balikkan kepada UMNO. Kita serahkan balik mata pisau daripada UMNO, kita pegang hulur pisau sekarang. Kalau kamu bila ia sangat nak buat undang-undang ini, kamu sendiri yang akan bawa dalam parlimen. Kami akan sokong kamu. Berani tak berani? Jadi hari ini, dia kena dia punya backfire kepada UMNO. Dia ingatkan dahulu, dia buat macam itu, PAS akan pecah dengan DAP dan KALI. Tapi tidak, kita beritahu, kita tidak akan bawa rang undang-undang private bill itu dalam parlimen dan sidang akan datang. Kamu sendiri sebenarnya kena bawa. Sebab kamu yang mengutarakan dia, maka kamu, kami dah ada dekat Kelantan dan Terengganu. Kamu pula buatkan negeri kamu. Kita nak tengok dia ikhlas nak sambut, tak sambut.
Jadi kalau dulunya dia cuba nak pecah kita dengan kuruh hudud, hari ini kita balik daripada dia, bawa backfire, dia yang akan pecah. MCA Ugut UMNO, kamu sokong hudud ini, kami akan keluar barisan. UMNO takut. MCA berbuat muka dua, attack PAS, serang PAS ke muka hudud. Kenapa tak serang UMNO? UMNO pula kata ini hudud PAS. Ini alasan dia. Mana ada hudud PAS, hudud UMNO? Hudud satu saja, betul-betul? Ini alasan apa? Jadi hari ini kita nak soalkan, kenapa UMNO tak soalkan MCA? UMNO pergi attack DAP pula, yang terang-terang menentang hudud. Ini adalah MCA, MIC dan parti-parti komponen Barisan Nasional daripada Sabah dan Sarawak. Maka sudah-sudah inilah cara mereka nak memecah belahkan parti Pakatan Rakyat. Tapi oleh kerana pimpinan kita juga cerdik dan tahu nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis, tahu cerita-cerita sebegini yang belum berlaku di zaman-zaman Nabi Muhammad dan zaman-zaman terdahulu daripada itu, maka kita cukup berhati-hati. Akhir sekali sudah, besok pada pukul 9 pagi di Putrajaya, 5 orang hakim akan menetapkan dalam satu perbicaraan oleh kerana ada rayuan kedua di atas petisyen pilihan raya dulu memerbab. Sebelum ini hanya satu orang hakim di Ipoh, mahkamah pilihan raya di Ipoh tolak semua petisyen kita termasuk dulu memerbab. Kita buat rayuan, dia tolak juga. Akhirnya kita tulis surat kepada ketua hakim negara, dan ketua hakim negara tengok pun memang tidak ada perbicaraan, maka bawa kes ni ke Putrajaya, diadili oleh 5 orang hakim, bukan seorang. Besok pukul 9, saya merayu sama-sama berdoa, mudah-mudahan 5 orang hakim ni, kalau 3 orang hakim tu menyebelahi kita, maka rumah berbah akan ada pilihan raya kecil. Dan insyaAllah kalau ada pilihan raya kecil, kita juga pastikan dia milik PAS. Kemudian ada 3 lagi kes yang belum ditetapkan tarikhnya, iaitu Don Pak Don Rungkok, Manung dan Manjun. Ketiga-tiga Don ini, wakil rakyat UMNO didapati tidak sah jadi wakil rakyat, wakil rakyat haram. Kita minta mahkamah istiharkan mereka ini bertentangan dengan undang-undang tubuh pilihan negeri Perak, maka mereka tak sah jadi wakil rakyat. Kalau itu disiarkan oleh mahkamah, maka akan ada pilihan raya kecil di Rungkut, Manung dan Manjur. Ada 4 pilihan raya. Kalau ada 4 pilihan raya ini, 2 menang keberkatan, UMNO Perak akan tumbang tak sampai pun 4 minggu susah. Tak payah tunggu 4 tahun, tak payah tunggu 4 bulan, tunggu akhir bulan April, bulan Mei ini. Keputusan mahkamah. Saya merayu sedang-sedang hati saya, bersudi kiranya sedang berdoa, mudah-mudahan keputusannya daripada 4 itu 2 menyebelahi kita. Kalau 2 menyebelahi kita, mereka akan tumbang di Ipoh. Sekarang ini dah rindu nak tengok UMNO di Perak itu tumbang. Rindu tak? Aku rindu berdoa siang malam. Tolonglah doa kami insyaAllah. Jadi untuk itu hari pernah lanjut, mari kita balik, jom kita mohon ramai-ramai. Saya terima kasih di atas perhatian saudara, saya mohon maaf di atas kelanjuran. Yang elok itu daripada Allah SWT, yang tak elok itu daripada kesalahan saya sendiri. Jadi saya sudahi dengan aku lukali hazza wa sallallahu alaihi wa lakum. Wa lisa'il muslimin wa muslimat innahu huwa ghafur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir. Allah.